Oliver Retour Classic telah diadakan pada 7 dan 8 Februari lepas, bertempat di perkarangan Stadium Sultan Mohamed IV, Kota Baru. Anjuran Kerajaan Negeri Kelantan melalui Pusat Penerangan Pelancongan Negeri Kelantan TIC dengan kerjasama Majlis Perbandaran Kota Baru Bandaraya Islam dan Persatuan Pemilik Kereta Klasik Kelantan. Karnival ini telah berjaya menghimpunkan hampir 300 kereta klasik dan motosikal dari seluruh Malaysia. Majlis perasmian telah disempurnakan oleh Yang Berhormat Meja Besar Datuk Haji Muhammad Anizam Abdul Rahman, Esko Kebudayaan, Pelancongan dan Warisan Negeri Kelantan. Menurut beliau, selain menjaga warisan seni kereta klasik serta keunikan kereta klasik, penganjuran program dan aktiviti seperti ini dapat menggamit lebih ramai pelancong untuk berkunjung ke negeri Kelantan. Itulah, dan syukur kepada Allah Taala kerana persatuan ini memilih Kelantan atau Kota Baru menjadi tempat berhimpunnya. Dan saya bagi pihak kerajaan negeri menyokong penuh ya, apa yang dibuat, sekaligus dapat melihat negeri Kelantan ini supaya ramai pelancong-pelancong hadir ke negeri Kelantan, lihat sendiri kebudayaannya, makanannya dan sudah tentu tempat tinggal yang baik ada di Kelantan dan kampung-kampung tradisional, homestay, alam semula jadi dan lain-lain. Sebanyak 6 juta pelancong telah disasarkan pada tahun ini. Program yang bertemakan menyusuri warisan ini juga turut disertai kereta klasik dari negara luar, iaitu dari negara Laos dan Thailand. Program ini memberi peluang kepada generasi baru dan pengunjung melihat sendiri kereta-kereta lama yang sudah agak jarang didapati di atas jalan raya pada masa kini.